Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Kori Aksarobin, dan kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara mudah untuk merubah wallpaper di head unit mobil kita dengan stiker, poster, atau logo. Kita akan mulai, yaitu siapkan flashdisk dulu, kemudian flashdisk ini untuk mengambil gambar dari laptop atau PC. Nah, setelah di copy ya, nanti akan disimpan di flash disk, dan kemudian lanjut masuk ke head unitnya. Oke, dinyalakan dulu dan kemudian disiapkan flash disknya tadi untuk dimasukkan ke colokan flash disk. Ini dia. Nah, ini beda-beda ya di mobil ya guys. Jadi kalau yang di Honda VR-V ini ada di dalam dashboard. Nah, ini sudah tertancap di tempatnya. Kemudian kita ambil tombol setting, klik setting, kemudian ada display. Ini kecil-kecil ya tulisannya, kemudian masuk ke wallpaper. Nah, ini sudah ada di sana di galeri. Ini dia tadi yang saya dipindah tadi dari PC, laptop, kemudian ke flash disk, masuk ke head unit. Nah, ini dia. Oke, ditekan dulu tombolnya, posternya tadi atau logonya tadi, kemudian di set wallpaper. Di situ ada pilihan home screen, lock screen, atau dua-duanya seperti itu ya. Pilih aja salah satu ya yang diinginkan di menu tersebut, pilih salah satu saja. Oke, kemudian back atau kembali lagi, dan ini sudah masuk di dalamnya di situ. Nah, ini jadi wallpapernya di situ. Nah, ini sudah masuk di sini. Jadi head unit mobil apa aja, saya rasa hampir sama ya caranya. Jadi tinggal mengklik tadi, dan ini sudah masuk atau sudah jadi. Dan ini saya pakai logo Honda VR-V karena saya adalah keluarga besar Indonesia Braver Community atau Infinity ya. Dan mohon maaf tadi di awal-awal kecil tulisannya, tutorialnya tadi dibuat oleh asisten saya, dan mudah-mudahan bisa kebaca dan bisa dipaham. Video singkat bagaimana cara membuat wallpaper logo di head unit ya. Dan ini adalah di mobil saya Android. Semoga bermanfaat dan salam sehat dan sukses selalu. Oke. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.